Assalamualaikum wabarakatuh. Teman-teman semua, welcome back to my channel Ci. Di Ricky Harun channel, jangan lupa di subscribe dulu nih ya, di share sama teman-temannya. Hari ini mau ngapain sih? Ini gue mau surprisein nyokap gue sama bini gue sama anak gue. Gue punya sesuatu buat mereka, semoga mereka seneng. Apa itu? Ikutin gue. Yuk. Hari ini tuh sebenarnya ada pada ngaji anak-anak di rumah nyokap karena lagi pada main. Jadi surprise-nya pas mereka udah selesai ngaji. Rumah nyokap lumayan sih, lumayan dekat. Jadi kalau misalkan gue mau ke rumah nyokap atau teman-teman pengen main, anak-anak pengen main, dekat jadi nggak jauh. Yuk, udah lama juga nggak ketemu nyokap. Let's go. Ya suaranya udah pada kedengaran pada besar. Assalamualaikum. Salam. Hai. Halo, nama aku Aisyah. Smile dulu, smile. Smile mana, smile? Aduh, aduh. Cantik. Ayo deh, yaudah. Oke. Nah, ini rumahnya nyokap. Nyariin apa? Nah, ini ibu aku. Aku punya surprise, tapi nanti habis ngaji ya. Oke, guys, nanti habis anak-anak ngaji baru kita kasih surprise ya. Gosok gigi. Nih, pecel ayam gua ada menu baru. Ini bumbu Korea. Ini bumbu creepy. Ini lele Korea. Mantap. Ya enggak. Order guys, order. Ya. Allah liao ya muramat ya rahim ya malik ya kudus ya salam ya muhim ya ma Ani ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Koi ya Bari ya Musawi ya Jabbar ya Koha kan cuma sampai 8 doang lebih ya. Ya mau ke mana kamu? Nanti aku punya surprise buat Aisyah. Mau? Smile dulu, smile. Mana smile-nya? High five kita gimana? Nih, Aisyah bisa high five. Ini namanya laptop ya? Enggak. Apa namanya? Mainan. Nih, ntar apa? Kalian baju. Yeay. Baju. Tahu enggak yang beliin baju papa? Duitnya dari mana? Dari Nana. Terus dong. Jadi guys, ini semua totalnya 26. Tapi disponsori sama ini. No. Makasih ya. Aku sih nyumbang 250 perak. Ongkirnya aku yang bayar. Oke, jadi gini. Mikaela, kita mau tebak-tebakan nih. Jadi ini aku pesennya kemarin lewat aplikasi apa namanya? Unico. Terus aku pesennya satu apa ya namanya? Satu batch. Per satu invoice satu orang gitu. Jadi Mikaela gue pilih biar datangnya per box. Jadi Mikaela ada, Ataya ada, Diza ada, nyokap ada sama JJ juga ada. Tapi sayangnya
JJ alhamdulillah kena COVID ya. Ya, jadi nanti kita jadi pas dibeliin belum enggak lama kemudian kena COVID. Terus sekarang kena COVID. Jadi tadinya harusnya ada JJ tapi karena sakit enggak ada, nanti kita kirim barangnya ke JJ. Oke, sekarang kita membuka, siapa yang mau duluan? Oke. Nih. Tunggu. Sebab dulu punya Mikaela yang mana? Cus. Oke. Oke. Kita buka dulu. Itu Abang. Ini punya aku. Coba. Ya, bukan. Ini punya Ataya sama dia. Nih, kita beliin apa namanya? Ini celana pendek, celana panjang. Terus ada kaos. Di dalam. Oh iya, ini gratis nih. Karena belinya lebih dari berapa ya? 500.000 kalau enggak salah ya. Gratis apa namanya nih? Wear ada boxer, dapat ininya nih tetemi. Dapat kaki, boxer. Ini gua belinya buat dia sama Taya dijadiin satu. Tuh kaos-kaosnya buat dia. Nanti kita cobain, oke? Okay? Sekarang kita tebak. Punya Mikaela yang mana? Oke. Tapi salah ya. Jadi nih gua belanja di Uniqlo kemarin, lihat aplikasi. Nih ada 5 boxan gua pisahin biar apa masing-masing satu gitu. Nih udah ada sih di story-nya nih. Jadi gua pisahin yang gua sama JJ sama nyokap tuh total 6 jutaan. Terus yang visa dan yang lain-lain. Pokoknya total 5 box ini 26 juta gitu. Nah, yang ini itu anak-anak nih 3 juta. Jadi apa namanya, sebenarnya bisa langsung semuanya tapi karena terlalu banyak ya, terus jadi nggak surprise, so gue bisa pisahin. ayo lagi buka. Sekarang aku mau pilih yang mana. Oke. Teret, apakah benar punya Mikaela? 1, 2 like it, coba. Kamu masih suka nih celana. Ini kaos kaki buat sekolah nih. Iya, kamu suka ini nih. Ini celana Mikaela pakai sehari-hari di rumah. Ini kalau dia kalau di rumah doyannya tuh kayak kita yang apa pakai baju rumah yang gombrong-gombrong, celana pendek gitu yang. Iya, ini celana. Nih, dia juga suka baju-baju tidur yang gini nih. Aku beliin kamu ini. Celana ini dipakai nanti pakai flanel ini kak. Yeay. Oh, kecil. Mama juga punya kemeja kayak gini ya? Siapa? Nanti aku bahas. Aku ada kaos kaki. Tuh, setiap pembelian 500 tuh dapat ini lagi nih. Ini main. Ya, Nara punya. Ini kayak aku paling gede ya. Jadi Walu. Itu yang kecil. Kayaknya aku paling gede. Dia. Eh, yang paling kecil itu nggak mau pilih. Siapa dulu? Kamu mau pilih? Mama yang ini. Dia udah. Oh, dia udah ya dia tadi. Sekarang Mama Iza dulu. Mama Maisha kayaknya. Guys, kayaknya aku yang paling gede deh. Yang mana? Yang ini. Oke. Karena kemarin pas kita gua pilih-pilih di mana namanya di aplikasi, pertama milih itu Visa. Kan benar. Bukan. No. Bukan. Oh, dicampur. Bukan. Oh, ini adalah campuran gua, nyokap sama JJ. Oh, iya. Berarti benar punya dia paling gede. Karena ini bertiga. Ini. Mama. Nah, ini celana kantor. Buat Akyu. Ada buat ini buat JJ nih, aku ingat banget. Ini ibu nih celana ibu yang oh iya terutam sama ininya. Ini. Oh iya. Nanti kita cobain ya. Aku pesen ini. Nah, ini titipan buat suaminya ibu.
Oh iya, ini buat suamiku. Sama baju tidur titipan. Tapi dia pakai Uniqlo ya. Banyak banget kemeja di Uniqlo. Oke, okay, nanti nggak usah dilihatin sekarang, nanti kita bakalan coba satu-satu. Oke, minggir. Punya mama, Pak F ya, Papa. Nah, sekarang punya Ibu Fiza. Mama tadi kira ini gede tempatnya doang ya, guys? Enggak. Biasa kalau tapi kalau istri paling banyak, paling besar itu harus. Tapi di dalamnya banyak ini apa? Baju-baju dalam. Tar dulu baju-baju dalam. Jadi jangan dilihatin. Tuh kan baju dalam, baju dalam. Soalnya emang enak banget baju-baju rumahnya Uniqlo tuh nyaman banget. Jadi kayak oh, ini bagus banget. Pokoknya kita nanti apa namanya pakai satu-satu ya. Jadi kita coba. Rumah ini tetap harus cantik, tetap harus nyaman. Pasti. Harus rapi. Tapi ini oke sih Uniqlo apa namanya pas apa namanya nyampenya tuh barangnya rapi, tertata rapi. Oke, okay, kita mau coba salah ini satu. Ini enggak langsung loh. Oh, ini itu masih ada. Ini punya Aisyah. Ini punya kamu. Cantiknya mana? Ya, kita buka punya Aisyah. Bi, tolong. Oke, okay, the last. The last yeah, is Aisyah. Aisyah, tetap ya dapat ini, dapat ini. Ah, lucu banget. Lucu banget kaos kakinya. Oh my god, so cute. Warna-warnanya. Jangan ngalangin kamera, Kak. Nanti punggung Kak semua nih baju-bajunya Aisyah. Sama dia. Lihat dong. Oh, ini Aisyah. Corak-corak. Oh, sorry. Berarti yang ini Aisyah sama dia. Tadi yang kotak gede itu yang pertama itu Taya semua. Iya, dia. So big. Iya, dia. Oke, okay, guys. Jadi nih sebanyak ini nih 1 2 1 2 3 4 5 kotak semuanya 26 juta. Tapi enggak bayar sendiri. Oke. Okay. Guys, kita lihat kita mau pakai bajunya keren apa sih? Oke, okay, penasaran? Hari ini semoga menyenangkan, bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, share sama teman-teman kalian, di komen juga.
Sampai ketemu lagi di keluarga Maya Padang.